Oke, teman-teman, kali ini kita bakal mainkan sebuah game Roblox. Tapi ngasih tahu sebuah tutorial, teman-teman, cara ganti nama Robloxnya kalian. Nah, sebagai contoh, di sini kita bakal masuk dulu ke dalam satu game ya, guys ya. Untuk sebagai contoh, namanya gue sebelumnya. Dan jadi mana? Nanti kita bakalan ganti sebuah nama, guys. Bentar. Nah, dahilang. Anjir, backstory-nya gede banget, teman-teman. Ten. Oke, masih loading. Nah, yang ini yang gua maksud ya guys, yaitu nama yang ada di sini atau tampilan namanya kalian ketika dilihat sama temen-temennya kalian, yaitu yang di bagian sini cuy, ataupun yang ada di bentar teman-teman, tak buka dulu ya guys ya. Mana itu dia? Otomate. Ah, yang ini guys ya, dua ini teman-teman, jatuh di G sama jaya tuh di G real gitu ya guys ya. Oke, kita langsung keluar aja dari Robloxnya. Nah, habis itu kalian tinggal kembali lagi dan kalian tinggal pergi ke bagian settingan. Ini entah di PC ataupun di HP itu sama aja ya teman-teman, untuk sebuah settingannya ganti nama. Kalian bisa langsung di gambar sini, set. Nah, kalian kalau bisa sudah di titik 3, kalian tinggal pencet di bagian settingan. Oke, pencet lagi, habis itu di akun info. Sabar nih, loading dulu teman-teman. Nanti bakalan kayak begini ya guys ya. Nah, habis itu di bagian akun info bakalan ada dua cuy, yaitu display name sama username real. Tapi ingat ya guys ya, mungkin di sini gue nggak bakalan ganti yang Jayato DG real ini guys, soalnya kalau nggak salah itu dia menggunakan Robux atau apa. Ah, betul cuy, di sini dia harus menggunakan sebuah Robux. Jadinya sarannya gue, mendingan jangan ini lah guys ya, username-nya nggak usah kalian ganti cuy, sayang guys. Robuxnya kalian mendingan kalian pakai buat hal yang lain daripada cuma ganti username doang, kagak berguna cuy. Nah, habis itu teman-teman, kalian bisa bagian yang Jaya atau DG ini atau di display name temannya kalian, kalian kalau misalnya mau ganti nama, kalian tinggal pencet aja yang di bagian sini guys nih. Ada sebuah kayak gambar pensil, kalian tinggal pencet saja, set. Nah, habis itu teman-teman, tinggal kalian ganti di bagian sini cuy, contohnya apa gitu, Yanto nama kalian teman-teman, atau mungkin kalian habis beli akun ya guys, terus kalian ganti namanya kalian cuy, itu terserah cuy. Tinggal kalian ketik, nanti kalau bisa sudah teman-teman, langsung aja kalian save, oke? Okay? Langsung aja kalian save teman-teman, nanti kalau bisa sudah ke-save, tinggal kalian relog. Relognya itu langsung keluar, habis itu tinggal kalian masuk lagi ke dalam game Robloxnya. Dan otomatis nanti bakalan keubah namanya kalian. Bang, itu kenapa abang tidak ganti nama? Soalnya teman-teman, kayaknya nggak ada yang mau gue ganti nama-nama sih cuy. Soalnya sudah cukup lah guys ya namanya gue, ya itu-itu aja sih teman-teman. Kan ini siapa tahu gitu loh, kalian habis beli akun, kalian mau ubah nama. Nah, makanya itu ya cuy ya, kita buatin sebuah tutorialnya teman-teman untuk ganti sebuah nama. Nah, kalau misalnya sudah kalian ganti nama tadi guys, habis itu kalian save, kalian relog, kalian tinggal masuk lagi ke dalam game untuk memastikan. Ini sembarang guys, mau game apapun itu, ini cuma ngecek doang ya teman-teman. Nah, kita masuk dulu guys ke dalam, contoh ini adalah di game Obi Ahab. Tempatnya masih loading. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah ganti nama, kalian bisa cek guys ya di bagian kanan yang ada di sini cuy, apakah mungkin sudah keubah atau mungkin belum, tapi rata-rata sih sudah lah ya guys ya. Nah, kalau misalnya masalah yang dibawanya ini guys ya, yang di apa tadi, username ya guys ya. Nah, yang username ini kalian bisa ganti tapi lumayan mahal cuy, terserah kalian sih, kalian mau ganti apa kagak teman-teman. Tapi sarannya gue kayaknya nggak usah deh guys, 1000 Robux tuh banyak banget loh cuy. Sarannya gue sih jangan ya teman-teman, mendingan kalian bisa pakai beli kostum, skin, apapun itu, bisa juga beli item-item di dalam gamenya daripada kalian pakai untuk ganti name dari Robux kalian. Lebih baik kalian ganti yang display name-nya aja teman-teman, yang gratis tadi ya guys, yang tak kasih lihat kepada kalian. Oke, simple kan teman-teman, simple ditambah lagi gampang dan easy peasy lemon squeezy. Oke teman-teman, jangan lupa sampai di sini, jangan lupa kalian like, share, kalian subscribe sebelum loncat. Kalau channel adalah bahagia, saya ada pasang masih semua ya, sudah dari awal hingga akhir, apalagi kalian menonton iklan but support dari kalian ke gua cuy. Terus subscribe, terima kasih pada semua, terus penting sobat pastinya, bye dadah.